nama dia ni Rizwan. Dia ni baru balik dari belajar dekat USA. Sebelum pergi sana dulu, dia ni memang kuat sifat kenegerian dia. Dia suka membeza-bezakan antara negeri kat Malaysia ni. Uish, laju kereta ni. Memang lah laju. Kau tengok ada dari mana? Pleje. Aduh, memang masuk lorong. Bagilah sinyal. Patutlah. Kau tahu sebab apa? Sebab apa? Sebab plate dia plate D. Tahu tak? D, D. Wah, baik tangan kita ni slow kat lane kanan. Duduklah lane kiri, tak ada siapa pun nak marah. Eh, kawan, kawan. Eh, geram aku. Eh, janganlah sampai macam tu. Salahnya kau tengok lah. Ha, sebab dia dah ke kiri lah, tahu nak plate dia nak plate apa? Q. Patutlah. Weh, buka radio, bosan lah. Radio kita aku rosak lah. Rosak pula. Rosak? Ni radio kita mahal rosak? Apa nombor plate ni? W. Oh, W. Okay, W tak apa. Eh, nombor plate Z? Tak pernah nampak pun. Negeri mana pula ni? Z kan askar. Eh, iya ke? Tak tahu pula aku. Itulah kau. Dari tadi aku tak berhati dengan kau ni. Apa yang kau tak puas hati dengan plate-plate negeri lain ni? Aku bukan apa, kau tengoklah cara dia orang bawa macam mana kat negeri kita ni. Bulu kile, serabut aku tengok. Tak boleh juga fikir macam tu. Kita asal negeri mana pun, satu Malaysia juga. Faham tak? Oi. Tanya dia, dia cik. Berapa dia, cik? Pasal apa pula dia cakap ni? Aku menyampah betul lah kalau kau cakap sebenarnya, oi. Eh, Nas, sini jap. Ha. Ya, kau tolong berdengar air. Tak tahu pasal apa dia cakap ni. Aku tak faham. Dah, malah aku lain. Rizwan berubah semasa dia belajar di bumi orang. Dia insaf selepas merasai hidup sebagai seorang minoriti di sana. Tidak dinafikan perpaduan antara tiga kaum utama Malaysia amat penting. Namun begitu, perpaduan antara rakyat berlainan negeri turut penting dalam mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara kita. Ingatlah Malaysia, sehati, sejiwa. Merdeka.